yang jelas guys ya, dimanapun immigration ini akan bertindak tegas. Sebab immigration ini udah tahu cuy, raut wajah kita sama ada kita akan berbuat tidak baik ataupun yang memang benar-benar real melancong, itu pasti mereka udah tahu guys ya. Kita bicara KL dulu ya, karena jawab guys, kenapa harus KL nih El ya? Kenapa lu harus KL nih? Kok bisa-bisanya gitu mempunyai pemikiran yang kayak gitu guys ya. Bisa jadi ini meratukan wanita ya. Jadi, hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke okay, guys, ini banyak sekali yang request ya. Banyak sekali nih teman-teman DM di Instagram, "Bang, tolong tengok video ini." Yang dimana ini ada salah satu YouTuber ya datang di Malaysia guys ya. Beberapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang datang gitu loh, tapi kita belum datang lagi guys ya. Dan ini video yang menurut aku sih salah satu pengalaman yang unik ya, yang dimana ini first time gitu loh. Kalau udah dua kali tiga kali itu mungkin udah berbeda vibe-nya, udah berbeda, jadi reaksi mereka juga udah berbeda gitu loh guys ya. So ya guys, ini channel daripada Elsa Widianti guys ya, yang dimana itu ya grup kita, dalam grup kita juga ada dia gitu loh guys. Jadi kita saling mengenali, dan saya tidak tengok videonya guys ya, yang dimana itu kan kemarin dia cuma beberapa hari doang katanya di Malaysia guys ya. Jadi seperti apa, ini tajuknya cukup menarik ya, dia bercerita jujur gitu ya, pengalaman dia selama berada di sana gitu. Jadi seperti apa, apakah sama dengan orang-orang lain atau gimana guys ya. So tak perlu belengah masa lagi, langsung aja kita gas guys ya. Untuk teman-teman yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description box. Oke, bismillah and assalamualaikum. Elsa, waalaikumsalam. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Akhirnya background ini comeback lagi, mikrofon ini comeback lagi di channel ini setelah beberapa hari kemarin ku mengunjungi Malaysia dan tidak ada video reaction. Aku akan menceritakan bersama dengan kamarku tercinta ini. Seperti yang udah teman-teman tahu, aku udah 8 video upload di YouTube aku. Kalau teman-teman belum nonton videonya, video vlog aku selama di Malaysia, boleh tonton dulu. Banyak. Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua, meskipun kemarin ada tragedi salah tempat, tapi it's okay. Ketika aku baca komen-komen semua, ternyata begitu luar biasanya teman-teman Malaysia mengingatkan aku untuk tidak salah tempat, untuk lebih teliti lagi, untuk lebih banyak bertanya, untuk lebih cari-cari informasi lebih dalam lagi sebelum menuju ke tempat tersebut. Apalagi ini soal makanan. Dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah mengingatkan aku dengan baik. Jadi back to topic hari ini, seperti judul yang udah teman-teman baca di video ini, berapa hal yang aku tahu, hal yang aku rasakan selama 4 hari di Malaysia. Meskipun hari itu doang, waktunya sangat-sangat singkat banget. Tapi dari situ banyak hal, banyak kejadian, banyak cerita-cerita yang mungkin akan aku bagi di video kali ini. Meskipun aku hanya sendiri di video ini karena teman-teman aku pada sibuk, punya kegiatan masing-masing, nanti kalau ada waktu luang aku akan interview mereka, bagaimana perasaan mereka bersama teman-teman ya di Malaysia. Oke, jadi di video kali ini udah banyak banget list-list nih guys. Bisa dibilang culture shock aku selama di Malaysia. Beberapa hal yang pernah aku sempat reaction juga, dan ketika aku alami, oh ternyata memang benar adanya Malaysia itu seperti itu guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai culture shock Elsa Widianti Putri ketika liburan di Malaysia. Kurang lebih ada 15 culture shock guys. Banyak ya, tidak ditambah, tidak dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan sejujur-jujurnya kayak disumpah aja. Aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Jadi mungkin ini tidak merangkum seluruh Malaysia, karena memang aku tidak mengunjungi seluruh Malaysia, hanya beberapa tempat saja. Kita mulai dari masuk ke imigrasi. Nah, ini mungkin jarang banget dinotis sama orang-orang di luar sana. Tempat transit di Singapura itu pasti dari melalui Singapura, imigrasi ketika mau keluar. Nah, ketika melalui imigrasi demi apapun itu aku deg-degan banget. Aku mukanya udah tegang banget karena muka orang-orang imigrasi Singapura itu agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Bercanda. Tapi aku gak tahu kenapa di imigrasi Malaysia itu aku merasa kayak
ya udah santai aja, kayak nggak ada deg-degan, kayak nggak ada apa-apa gitu. Beda dengan imigrasi ketika di Singapura, mungkin karena terkendala bahasa juga mungkin ya. Nah, Malaysia kan aku masih bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan yang poin pentingnya adalah imigrasinya murah senyum. Aku ketika ditanya mau ngapain kesini, abang yang nanya itu friendly banget gitu. Jadi kayak aku merasa, oh aku aman nih di Malaysia gitu. Keluar imigrasi kan aku dijemput tuh sama istri dari abang sepupu aku gitu kan. Aku ada saudara itu udah jam 9 malam. Hari pertama itu kami langsung nginapnya di Genting. Nah dari airport ke Genting itu kurang lebih 1 jaman. Dan udah jam 9 malam gak mungkin kan akan ngantar aku ke Genting. Terus aku bilang sama kakaknya, kak gak usah gitu diantar, nanti kami naik Grab aja. Karena udah biasa naik Grab gitu kan kemana-mana kalau di Pekanbaru. Tunggunya lumayan lama, mungkin karena macet juga kan. Aku tuh udah was-was kan, aduh malam-malam gitu kan, Genting supirnya laki-laki pula nih, aku bilang kan. Aku juga agak sedikit was-was gitu, agak-agak hati-hati sedikit karena kan udah malam banget. Kalau sendirian jujur aku gak berani. Tapi untungnya kami berempat, meskipun semua perempuan, tapi ketiga teman aku ini strong banget gitu guys. Ada satu kejadian yang di dalam mobil itu guys yang membuat aku speechless. Karena aku gak tahu ya apakah seluruh supir Grab di Malaysia itu seperti ini. Kanan kiri itu udah sepi banget dan sedikit banget lampu jalannya gitu. Yang pernah ke Genting malam-malam boleh komen aja di bawah, apakah di Genting itu memang pencahayaannya kurang atau bagaimana, boleh komen aja di bawah ya. Karena aku takut salah juga, karena ketika aku ke Genting itu malam-malam guys, memang lampu jalanannya itu sangat-sangatlah minim gitu. Di pertengahan jalan abangnya bilang, maaf katanya. Terus aku langsung noleh kan, teman-teman aku yang di belakang ini udah pada tidur gitu. Memang kurang ajar memang mereka guys. Aku sendiri dibiarkannya tidak tidur gitu kan. Terus dia bilang, maaf katanya kan. Nah, iya bang, gue bilang, boleh gak yang hitamnya ini kita buka katanya. Nah aku heran kan, yang hitam apa gitu kan. Itu yang dekat jendela katanya kan. Nah jadi jendela abangnya ini ada kayak penutup warna hitam gitu, mungkin mengurangi tingkat gitu ya, silau gitu pada saat siang hari gitu guys. Jadi gak ada penutup warna hitam yang bisa dibuka. Oh iya, yang ditempel gitu, itu guys. Yang itu boleh dibuka enggak katanya. Oh iya boleh, silahkan, gue bilang kan. Terus aku buka, aku letak ke bagian dashboardnya, dia turunin kacanya, terus dia bilang kayak gini, maaf ya soalnya segan, udah malam katanya. Itu buat aku benar-benar speechless, karena mungkin gak semua orang bisa sepeka itu mempunyai pemikiran yang kayak gitu gitu. Dia bilang segan karena kami semua cewek gitu kan. Mungkin dia juga menghormati kami, alhamdulillah. Sangat-sangat juga menjaga guys, menjaga turis yang ingin berkunjung ke negaranya. Pokoknya terbaik untuk abang Grab yang udah mengantarkan kami ke Genting dengan selamat. Terima kasih. Bagus guys ya, seriously ini memang speechless ya, seandainya cewek diperlakukan seperti itu gitu loh guys ya. Walaupun di dalam kereta ini bukan hanya dua orang ya, bukan Elsa dengan Grab-nya aja, drivernya, tapi di sini kan ada empat teman dia juga gitu loh guys ya. Tapi kok bisa-bisanya gitu mempunyai pemikiran yang kayak gitu guys ya. Keren banget loh, itu patut diapresiasi juga ya untuk driver-driver Grab yang memang mempunyai jiwa yang seperti itu ya. Bisa jadi ini meratukan wanita ya, jadi dia pun merasa segan dengan di dalam kereta, dengan cerminnya ada kayak penutupnya gitu ya, yang agak gelap gitu ya untuk mengurangi silau itu. Dan tiba-tiba suruh buka, dia suruh ambil dan tiba-tiba buka cerminnya guys. Jadi ya speechless banget lah, cewek digituin cuy, pasti dia merasa dihargai banget gitu loh. Wow, respect banget lah untuk brother ini ya. Ya brother ini drive-nya semoga selalu diberkati lah guys ya, intinya. Sebab dia selalu memperlakukan penumpangnya kayak gini loh guys. Ini kalau dua orang mungkin dia pun gak akan naik ya, sebab dia takut mungkin ya, risau juga nanti dikira yang macam-macam. Kalau ke Genting kan memang agak jauh satu, dan untuk pencahayaannya itu saya tak pastilah, tak sure apakah memang kurang banyak lampu jalannya atau gimana guys ya. Sebab aku pernah turun itu malam guys turun, tapi ya agak kan untuk naiknya itu memang agak gelap sedikit lah guys ya. Untuk orang-orang juga jarang yang naik kalau udah malam, apalagi ini 9 malam guys ya. Tapi kalau mungkin weekend rame lah ya. Jadi silakan komen di bawah guys, kita lanjutkan lagi ya, seperti apa ceritanya, menarik ini.
Ya, ini udah sering banget dibicarain sama orang-orang kalau ke Malaysia. Ini berkali-kali juga teman-teman aku bilang, kalian bisa nonton aja vlognya. Berkali-kali teman aku bilang jalanan Malaysia itu mulus banget. Selama di Malaysia tidak pernah menemukan yang namanya jalan berlobang. Aku dan teman-teman aku notice juga bersih. Kalau misal lihat video-video vlog aku di sana, teman-teman aku sering nyeletuk. Nah, itu adalah tempat-tempat yang kami kunjungi ya guys, selama 4 hari yang kami lihat secara langsung gitu. Nah, aku pribadi udah sering reaction gitu kan tentang parking di Malaysia. Aku benar-benar takjub dengan skill memarkir kendaraan di Malaysia. Kalau nggak salah video semalam itu ada di Putrajaya, itu mereka parkir mobilnya rapi banget. Teman-teman bisa lihat aja atau nanti aku masukkan gambarnya yang ini nih. Yang herannya mereka nggak ada tukang parkir, tapi bisa memarkirkan kendaraan atau mobil mereka itu dengan baik dan benar, lurus banget, rapi gitu. Kayak skillnya tuh nggak kaleng-kaleng gitu guys. Yang kelima adalah supir. Oke guys, jauh ya untuk skillnya ini ya, untuk parkir. Sebab di Malaysia nih ya, kalau kita mau ambil lesen itu parkir diutamakan. Kita mempunyai tes parkir yang sulit banget. Ada tiang depan belakang kan ya, dan itu harus ngam-ngam, harus pas. Dan kalau kalian tahu kan ya, di samping kita, di sebelah kita itu ada JPJ-nya gitu loh guys. Jadi kita memang bener-bener gila men, itu memang belajarnya memang gila sih, keren lah. Maksudnya aturannya itu mantap banget guys. Sebab aku pernah merasakannya cuy ya, bahkan dua kali aku buat lesen ini guys ya. Sebab dulu lesen moto dan kemudian buat lesen kereta. Jadi dua kali lah untuk tes kendaraan ini guys ya. Dan naik moto juga tesnya bukan kaleng-kaleng guys ya. Jadi beda cuy. Tes untuk kita mendapatkan lesen itu perjuangan banget gitu loh. Lanjut ya. Supir Grabnya itu laju-laju banget, buset. Makanya di vlog kedua atau ketiga gitu, aku bilang, "Bang, kenapa di sini orang nyeternya laju-laju gitu?" Karena memang laju-laju ya, aku rasakan secara langsung laju-laju mereka nyupirnya. Culture shock selanjutnya adalah udaranya segar banget. Mau di KL, mau di Putrajaya, ini kita bicara KL dulu ya, karena jawab guys, kenapa harus KL nih El ya? Kenapa lu harus KL nih? Bukan kan Q gitu ya. Aduh. Kebanyakan sih, tapi kebanyakan orang Indonesia kalau ke Malaysia itu akan cakap KL guys ya. Ya gak tahu ya kenapa begitu, tapi kebanyakannya seperti itu guys ya. Elsa pun ikut-ikutan nih KL nih. Oke lanjut. Kota memang benar-benar kota yang dikunjungi oleh banyak turis. Kami kan keluar tuh jalan-jalan di KL kan, siangnya atau malamnya juga. Nah, itu benar-benar segar gitu. Ngerti enggak sih kayak hampir enggak ada polusi sama sekali. Mungkin juga berkaitan dengan BBM-nya gitu ya, guys. Karena kualitas minyaknya bagus. Bisa gitu, jadi bisa jadi. Udara kendaraannya itu juga berkurang gitu. Terutama itu di Putrajaya. Ini aku oh banget. Itu bandar udah di setting cuy. Lebih-lebihkan gak dikurang-kurangkan, memang seperti itu adanya. Udara di Putrajaya aku merasa kayak seger banget weh. Itu kalian bisa nonton aja video terakhir aku vlog di Malaysia. Aku merasa kayak tenang di Putrajaya, kayak hampir gak ada polusi sama sekali. Mungkin di sekitaran itu adalah ramah lingkungan, karena kalau gak salah di Putrajaya itu juga banyak tanaman-tanaman hijau ya. Kalau gak salah aku baca di Google, aku kemarin juga sempat searching, kalau di Putrajaya itu ramah lingkungan, banyak tanaman-tanaman hijau di sana juga, ada danaunya juga gitu. Nextnya yang ketujuh, Kuala Lumpur itu jarang banget aku temui polisi di pinggir jalan. Bukan jarang, tapi gak ketemu. Karena 4 hari aku di Kuala Lumpur itu benar-benar aku tidak menemukan yang namanya polis. Tapi pagi aku ya, menemukan rasanya banyak polis itu di Putrajaya. Jadi kemarin aku sempat juga foto sama bapak-bapak polisi yang sedang berjaga, yang sedang keliling di sekitaran Putrajaya. Nah, di situ barulah aku menemukan polisi Malaysia, guys. Nah, ternyata juga ini informasi baru bagi aku. Ini kita masuk culture shock yang selanjutnya. Berapa ya? 8. Ternyata di Putrajaya itu tingkat kejahatan itu hampir 0. Ini sebuah informasi baru juga bagi aku. Kemarin juga abang sepupu aku sempat cerita kalau jenayah di Putrajaya ini hampir 0, hampir tidak ada, karena di setiap sudut Putrajaya itu terpasang CCTV gitu, guys. Kalau enggak salah di badan polisnya juga ada CCTV gitulah, aku juga lupa. Di setiap sudut-sudut Putrajaya itu ada CCTV-nya. Jadi orang yang ingin melakukan tindak
kejahatan itu gak berani gitu. Makanya kemarin aku heran kan, ini kok emak-emaknya biarkan anaknya berkeliaran gitu tanpa diawasi. Ternyata memang aman, sangat aman di Putrajaya gitu. Ini kejadian yang masuk ke culture shock selanjutnya. Yang aku notice juga salah satunya adalah ketika lampu merah. Ketika lampu merah di Putrajaya nih guys, di Kuala Lumpur juga aku melihat seperti itu. Nah, kami keluar itu sepi kalau mau keluar gitu kan. Meskipun sepi guys, meskipun sepi, tapi pengendara di Malaysia, pengendara di Putrajaya itu tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oh, bahaya, ada CCTV. Meskipun enggak ada polis juga di sana, kalau lampu merah mereka tetap berhenti dan enggak ada yang lampu merah laju terus, enggak ada. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu yang paling aku notice, itu yang paling aku salut juga sama rakyat Malaysia guys. Kemudian selanjutnya juga adalah soal oleh-oleh. Nah, ini kemarin aku kan ke Genting, ada videonya tuh di Genting yang aku masuk ke kedai coklat, ke kedai oleh-oleh juga yang ada di Genting. Nah, ada beberapa hal yang aku notice, beberapa hal yang aku salutkan juga, yang dimana ketika aku masuk ke dalam sama kemasan coklatnya, di sana mereka meletakkan identitas negara Malaysia. Mantap. Yaitu bendera Malaysia dan juga ikonik dari Malaysia itu menara kembar. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi khas, yang menjadi daya tarik orang-orang untuk menjadi branding gitu loh. Kemarin kan aku sempat diajakin untuk ke rumah keluarga aku kan di Seri Kembangan. Terus aku lihat kan di kanan kirinya, ini kok mereka pada parkirnya mobilnya di luar ya, gue bilang kan. Terus aku tanya sama bang aku tuh, bang emang aman parkir mobilnya di luar, nggak takut dicuri gitu? Aman, selama ini aman, nggak ada yang kayak gitu kayak gitu. Jadi aku simpulkan bahwa negara Malaysia itu adalah negara yang aman, meskipun pasti adalah di setiap negara orang-orang jahat, orang-orang jahil gitu kan, yang suka mencuri pasti adalah gitu. Tapi sejauh ini kata abang aku aman-aman aja untuk meletakkan mobil di luar rumah. Culture shock selanjutnya, ini juga dinotis sama teman-teman aku. Kok di sini banyak mobil ya daripada motor? Teman aku yang namanya Marlina bilang, iya di sini orangnya kaya-kaya katanya. Karena memang kami jarang banget nemuin motor weh. Bener-bener jarang banget. Kami hanya nemuin Food Panda, Shopee Food, Grab Food, itu aja yang kami temui ketika orang-orang yang naik kendaraan bermotor gitu. Culture shock selanjutnya adalah ketika aku ingin pulang ke Pekanbaru. Jadi abang sepupu aku nih yang antar guys. Jadi sebelum ke airport, kami makan dulu di dekat orang yang menginap di tabung haji guys. Waktu itu lagi ada kayak tempat makan gitu, tapi itu adanya saat musim haji aja. Nah, alhamdulillah kesempatan tuh aku cobain jus tembikai, terus aku juga cobain nasi goreng tom yamnya. Ih, itu enak banget guys. Nah, habis selesai makan aku mau ke toilet nih, terus berpapasan dengan onti Malaysia gitu. Aku gak kenal sama onti tuh. Onti tuh pasti juga gak kenal sama aku gitu kan, siapalah aku nih kan. Nah, ketika berpapasan aku melihat onti tuh guys. Nah, ontinya senyum sama aku, aku juga senyum. Terus onti bilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku bilang. Jadi aku gak expect bakalan seramah itu orang Malaysia guys. Oh iya, satu lagi tinggal. Ternyata di Malaysia itu jam 7:30, jam 8 itu belum rame weh. Jadi ramenya itu jam 9 ke atas. Nah, kami balik lagi ke hotel itu jam 23:30 malam kalau gak salah. Alhamdulillah itu kami semua aman. Aman banget, gak ada yang gangguin, yes, gak ada yang ngerecokin, gak ada yang ngikutin kami selama jalan-jalan di Bukit Bintang ya. Kami cuman keliling-keliling kalau di Bukit Bintang. Tapi guys, ini peringatan ya untuk teman-teman. Kalau perempuan sih sebaiknya kalau mau keluar harus ada temennya. Jadi jangan sendiri gitu. Kalau sendiri mungkin agak membahayakan. Kalau rame mungkin bahaya juga, cuman kan masih ada temennya, masih bisa menjaga satu sama lain gitu. Tapi kalau aku pribadi disaranin sih untuk cewek-cewek ya, kalau mau keluar jam 8 sampai jam 10 lah gitu. Jangan di atas jam 10 baru pulang ke rumah atau pulang ke hotel atau pulang ke apartemen. Kejahatan kita gak ada yang tahu gitu kan. Jadi meskipun mau keluar juga nih atau mau pulang malam juga, pokoknya tetap hati-hati, tetap jaga diri gitu. Jadi alhamdulillah selama di Malaysia tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Alhamdulillahnya alhamdulillah, semuanya baik-baik. Oke, itulah beberapa culture shock aku. Aku gak tahu berapa culture shock tuh yang aku alami. Tapi cuma 4 hari di Malaysia itu
sangat-sangat berharga, sangat-sangat memberikan pengalaman untuk aku pribadi. Dan terima kasih Malaysia, terima kasih juga untuk rakyat Malaysianya yang udah membenarkan hal-hal yang salah di vlog-vlog aku. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah support video vlog aku, yang udah kasih saran, yang udah kasih masukan untuk video aku lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak. See you next trip. Kira-kira ke negeri mana sih? Selanjutnya mau kesana lagi so, deh guys. Tonton terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next. Kembali lagi ke video reaction. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Oke ya, sangat menarik sekali ya pengalaman Elsa Widianti Putri guys ya, yang dimana ini banyak sekali loh culture shock yang dialami ya. Walaupun dia sudah reaction ya, at least dia sudah sedikit banyak itu tahu lah ya yang Malaysia itu seperti apa gitu loh guys ya. Dan katanya di sana itu polusinya berkurang gitu. Tapi kalau kita nampak ini memang penghijauan itu diutamakan gitu ya. Di tepi-tepi jalan itu kan pohon-pohon besar rindang banget gitu loh. Bahkan di LCC yang tengah bandar aja itu tamannya luas banget kan ya. Jadi cukup menarik sekali ya culture shock yang seperti ini. Dan dia di Tanjung Pinang guys ya, jadi deket banget. Biasanya kalau naik ferry juga bisa sih ya, tapi beliau ini kan pergi ke Singapura dulu. Dan ternyata immigration di Malaysia ini lebih friendly ya, lebih apa ya guys ya, at least itu senyumannya lebih menawan mungkin ya. Dia kan dengan welcome lah, welcome ke Malaysia gitu ya. Tapi yang jelas guys ya, dimanapun immigration ini akan bertindak tegas. Sebab immigration ini udah tahu cuy, raut wajah kita sama ada kita akan berbuat tidak baik ataupun yang memang benar-benar real melancong, itu pasti mereka udah tahu guys ya. Sebab disekolahkan juga loh dengan adanya bisa membaca muka seseorang itu guys ya. Sebab dia sudah di training dan udah belajar lah intinya guys ya. Jadi respect banget dan keren banget ya pengalaman Elsa Widianti Putri. Jadi thank you ya untuk orang Malaysia. Dan ini yang aku belinya, dia di sana itu memang silent guys. Dia tidak apa ya, tidak buat pengumuman bahwa dia ke Malaysia gitu loh. Jadi untuk subscriber kadang ada yang merasa sedikit kecewa ya, tidak bisa jumpa dia. Mungkin itu banyak banget loh guys ya. Sebab kalau diikutkan ini kan dia banyak juga ya teman-teman daripada Malaysia. Kalau kita lihat komenan di sana itu, kenapa tidak bagi tahu? Kenapa tidak bagi tahu? Itu kan banyak banget gitu loh guys ya. Tapi dia cuma 4 hari cuy. Jadi 4 hari ini adalah waktu yang begitu singkat ya. Apalagi dia langsung ke Genting dulu guys ya. Jadi itulah pengalaman Elsa Widianti Putri. Insya Allah kita juga akan repeat lagi ya ke sana gitu guys ya, seperti teman-teman semuanya. Sebab dia juga sudah datang, pasti dia akan repeat lagi guys gitu. Jadi apa pandangan kalian guys, berikan komenan terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan request video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye bye.